Logitech, satu jenama yang tidak asing lagi di dalam dunia perkomputeran, di mana mereka terkenal menghasilkan gadget-gadget atau peripheral yang amat berkualiti, mempunyai desain yang bagus pada harga yang boleh dikatakan affordable. Hari ini saya akan mereview stereo speaker Logitech Z120 yang diletakkan pada julat harga affordable. Bukan jual harga yang mahal ya. Untuk golongan-golongan yang menginginkan rich sound output daripada speaker yang kecil dan tidak memerlukan ruang yang besar serta tidak memakan banyak duit anda ya. Okay, so reka bentuk luaran kotak ini amat straightforward, di mana kita akan melihat produk unit tersebut, speaker Logitech. Yang setahu saya ada dua warna disertakan dalam speaker Logitech ini, iaitu warna putih dan warna hitam. Okay, technical specification dia adalah hardwired USB connection for power dan hardwired 3.5mm connection for audio serta control. Control terdapat di dalam body speaker itu itself ya. Dan ya, ini adalah reka bentuk luaran kotak. Okay, features yang terdapat. Pertama, USB power, okay, untuk anda menyambungkan kepada laptop atau adapter jika anda menggunakannya bersama dengan handphone anda. Kedua, 3.5mm audio input, cable management. Okay, cable management ini boleh digunakan sekiranya anda ingin meletakkan speaker tu side by side. Tetapi kalau anda nak meletakkan speaker tu misal katanya di desktop antara jarak yang berjauhan, saya rasa mungkin panjang kabelnya tidak berapa panjang sangat ya. Dan ya, high quality acoustic seperti biasalah Logitech. Mereka menekankan elemen-elemen high quality design dan quality product lah. High quality acoustic. Okay, seperti mana yang saya katakan tadi, manufactured by facility with ISO 9001 and ISO 14001 accreditation ya. Okay, belakang, okay, macam biasa sajalah, terdapat pelbagai-pelbagai dokumentasi. Okay, so ini adalah reka bentuk flapping ya, flapper. Begitu informatif sekali, di mana kita akan mendapatkan speaker. User manual, ini bukan user manual ni, rasanya ini adalah dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan regulation daripada negara-negara yang berlainan dan cara-cara menggunakannya. Okay, pintal wayar itu dan you get the idea right. Okay, so, okay, dan inilah dia speaker yang dikeluarkan oleh Logitech berwarna putih seperti Star Wars. Dan di samping itu anda akan mendapat juga dokumentasi. That's it, itu saja yang terdapat dalam kotak ini. Okay, dokumentasi yang tak berguna langsung ini. Okay, dan juga warranty ya, important safety compliance and warranty informasi yang memang tak berguna. Okay, move on to the speaker itself. Okay, reka bentuknya terasa berat ya, terasa elegan dan juga terasa berkualiti tinggi seperti biasalah Logitech. Jikalau anda ingin mencari speaker yang pada harga yang murah, bukan murah ya, affordable, pada harga yang berpatutan, sebabnya ini juga tidak terlalu murah kerana saya membeli dengan harga RM55. WS anda boleh mendapat speaker yang lebih murah daripada itu, tetapi saya opt untuk memilih Logitech kerana design wise dan juga quality bunyi yang dikeluarkan amat-amatlah baik sekali. So, USB port, okay, dan juga 3.5mm jack. Okay, inilah yang diperkatakan cable management di belakang. Okay, so anda boleh pintal kabel itu jikalau anda ingin menginginkan kepanjangan yang desire anda sendiri. And then di sini ada rubbery ya, rubbery surface, permukaan yang agak rubbery sikit untuk mengekalkan ini apabila berada di atas meja. Okay, dan ya, bentuknya glossy ya, tapi glossy di sini. Dan kepanjangan wayarnya
Oke, nah, wayarnya ini agak panjang kalau dipintal. Kalau dibuka wayarnya agak panjang lah juga. Oke, agak panjang juga wayar dia ini. Oke, ianya amat berguna jika anda ingin menonton atau mendengar musik menggunakan laptop atau desktop ya. Multi-purpose. Wah, panjang wayar dia ini. Oke, so anda boleh extend to the desktop. Oke, panjang wayar dia. Oke, itu saja, dan selepas ini saya akan membuat ujian suara di mana saya akan hook up speaker ini ke dalam komputer dan kita akan lihat dari mana performance suara yang dikeluarkan daripada Logitech. So saya merakam ini dengan Asus Zenfone 5 Laser. Asus Zenfone 5 Laser adalah merupakan flagship telefon terbaru daripada Asus yang hanya berharga sekitar RM549 semasa episod ini dibuat. Okay, so bagi anda yang menginginkan handphone pada skrin 5 inci yang sekali lagi pada harga yang affordable, silalah memikirkan untuk membeli Asus Zenfone 5 Laser. Dan episod kali ini dirakam menggunakan kamera Asus Zenfone 5 Laser. Terima kasih dan jangan lupa subscribe. Sila like video saya jika anda menyukai informasi-informasi yang terdapat di dalam video ini, dan sila unlike video saya jika anda tidak menyukainya. So itu saja daripada saya. Jangan lupa nantikan episod terbaru daripada Gadget Clipper, Saiful and Gadget Collectible. Terima kasih. Following the attacks in Paris. This is a message to ISIS. You have reached your limit. Oh, snap. You have reached your limit, ISIS. Your free version of terrorism has expired. It's time for you to pay for the pro version. Come on, really, we're talking about ISIS here. How effective can Anonymous be? More than 20,000 Twitter accounts belonging to ISIS were just taken down by Anonymous. ISIS, we will hunt you, take down your sites, accounts, emails, and expose you. I have a particular set of skills. We will hunt you down, we will find you, and we will make you... Mom! I'm recording a message for ISIS! Bring the Pop-Tarts down here! Come on!